sorakan yang paling kuat, yang paling padu, dan menggemparkan pentas Firisti. Adakah anda bersedia? Ladies and gentlemen, dari pentas Firisti yang kami tampilkan kepada anda, Tom Seven, Mr. Jabatan, peringkat negeri Sabah tahun 2023. Teknologi kecerdasan buatan AI atau lebih dikenal sebagai artificial intelligence merupakan teknologi baharu yang mempunyai pintaran luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada pendapat anda, apakah ancaman yang boleh timbul sekiranya disalahgunakan? Jumlah minit bermula. Penkuanan Dewan Pengakuan Menonton dalam Majlis. Maya pera pemawanganku, jalan makasa yaino peranan no kerajaan. Kerajaan peo apa singkoti serak undang-undang. Karwo
masyarakat. Masyarakat bayar undang-undang tindakan lo kerajaan. Tindakan terakon, paling bonangan. Terima kasih diucapkan kepada saudara James Winchers. Kita diucapkan kepada Digo, Rasa Digo, Amara, ke peringkat akhir top 7 keselamatan peringkat negeri Sabah itu bagaimana? Kanciko, itu adalah pengaparasan ketibaan. Aku gembira, Yoko, Amu yang spek aku di pantas ketibaan di top 7. Om, bersyukur aku di top 7 di dino. Kanciko. Oke, itu bukan soalan ya, Digo. Jangan dulu. Oke, bersumpah dulu aku punya ring. Baiklah, Digo sudah bersedia? Ya, aku sedia no. Sedia no, oke. Alright. Soalan yang dipilih oleh Digo ialah soalan nomor 2. Seperti biasa, saya akan mengulangi soalan sebanyak 2 kali dan masa saya diperuntukkan sampai 2 minit akan bermula selepas itu. Adat dan budaya Kadazan Dusun Murut dan Rumus KDMR kita tidak boleh dinafikan semakin diancam kepupusan disebabkan oleh pelbagai faktor. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa perkahwinan campur boleh mengancam keputusan adat dan budaya KDMR? Adat dan budaya Kadazan Dusun Murut Rumus KDMR kita tidak dinafikan semakin diancam keputusan disebabkan oleh pelbagai faktor. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa perkahwinan campur boleh mengancam keputusan adat dan budaya KDMR? Digo, 2 minit bermula. Om Ziko, menemboros Yadam Samil, Om Kumakyawi, Tupus, Itbong Masanan, Kenopoma, Nokroyoku, Mikata, Cipantas, Kibayno. Hidi no sisi barku, Yoku, setuju iti no berata niti kawin sambur, Nokro Nopoma, kita ada sebagai no, iso no KDMR toko, Om Kyawi toko, Obuli dot Malaysia dot pisang puruan tapau. Iti kami sempat mengang amu dot mengira iti warna dot kulit atau warna dot tapau bu om kawi. Iti itu dot mantan dot si gina dot tapau. Mantan si gina dot tapau lah iti obuli dot kumai dot sampur. Om iti dot bahasa tapau ngang amu alio. Iri mantan si logo kayo tapau kawi. Kadoi linga iti bahasa dan kemasan yang tokoh gak perlu dukungan open dan tokoh disciple Diego Manuel Pulau Pinang Optico. Terima kasih untuk syafian kepada saudara Diego Manuel Pulau Pinang. Long answer but didn't answer the question. Saudara Diego Manuel Erna Fabrizio. Apa kabar Edna? Kabar baik, terus ya sehat toh. Terus lo sehat, kau makan obat tadi? Ya makan obat tadi jadi top saya dengar terus sehat nih. Ya kan ini sangat. Tengok apa sih bilang sama kau Edna? Sih bilang kau buat yang terbaik. Lepas itu nanti kau bisa lipat, kita jumpa lagi sekarang. Oke. Oke, pasti kau sehat sampai juara, oke? Jadi kau bersedia sudah jadi juara? Kau bersedia sudah untuk menjawab soalan yang bakal saya utarakan? Oke, sedia. Oke. Soalan yang dipilih, tetapi sebelum itu tidak adil kalau saya tanya perasaan sekarang ini menjadi finalis top 7 keselamatan peringkat negeri Sabah. Perasaannya macam mana tuh Edna? Selain dari perasaan? Selain dari perasaan, saya bersyukur lah sebab saya di sini kan dengan support saya punya manager, terus itu saya punya family pun di Kudan jauh waktu yang dapat datang sini, tapi terima kasih juga yang support dari jauh dan yang sudah datang sini. Kita ke soalan terus ya. Oke. Okay. Okay. Soalan yang dipilih oleh Anda adalah soalan nomor 6 dan soalannya berbunyi seperti ini. Kenaikan harga barangan di pasaran masa kini amat dirasakan dan secara langsung memberi kesan kepada kos sara hidup masyarakat sejagat. Pada pendapat Anda, apakah persiapan yang boleh diambil agar kita lebih bersedia untuk mengharungi kemajuan ini?
Sekali lagi, kenaikan harga barang-barang di pasaran masa kini amat dirasakan dan secara langsung memberi kesan kepada kosar hidup masyarakat sejagat. Pada pendapat Anda, apakah persiapan yang boleh diambil agar kita boleh bersedia untuk mengharungi kemerdekaan ini? 2 minit berbunyi. Oke. Cara yang untuk soalan tadi, kita haruslah buat kita punya budget sendiri kalau mau harungi kita punya yang sekarang sudah ini. Memang banyaklah semua barang pun naik harga orang-orang. Jadi first mau budget, kedua kita mesti pandai berjimat, ketiga kita kena urus betul perbelanjaan kita. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara. Jawaban. Iya. Congratulations, man. Baiklah Eric, apa kabar Eric? Sekali lagi kita berjumpa di Top 7. Kabar baik. Berbaik. Tahniah diucapkan sekali lagi. Senapang Eric macam nervous sekarang kan. Jadi inilah peluang Eric untuk kasih relax, sudah senang melihat kompet kan. Jadi mungkin perasaan Eric lah masuk sudah Top 7, berada di sini berhari ini, rasa diri itu macam tak percaya kan? Macam tidak percaya ataupun memang sudah cangka kan masuk Top 7. Tadi nampak kan di belakang itu, saya tiap harap juga benar saya masuk kan. Tiba-tiba ini saya masuk. Tiba-tiba kawan. Jadi apa yang harus saya dipanggil? Apa yang terasa di sini? Syukur, puji Tuhan, nah, dari tadi lagi senang berswin. Dari tadi, kita ingin temukan dulu sama siapa? Eric. Oke. Baiklah, Eric, saya tunggu mau sini. Mau bersedia sudah? Oke, guys. Oke ya? Saya sedia sudah. Sedia sudah? Sebab saya belum tolong mau tanya soalan apa-apa. Oke, kita pulang sekarang. Oke. Saudara Eric, Eric telah memilih soalan nomor 4. Oke, kita mulakan. Kita sering dikejutkan dengan insiden-insiden penipuan yang berleluasa, terutama yang penipuan-penipuan cyber seperti penipuan pekerjaan, penipuan pinjaman dalam talian, dan perjudian. Terdapat beratus-ratus mangsa sindiket, jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara yang dilaporkan. Berikan pendapat Anda, apakah punca sebenarnya berlakunya perkara ini dan bagaimana untuk kita mengatasinya daripada berulang? Sekali lagi, kita sering dikejutkan dengan insiden-insiden penipuan yang berleluasa, terutamanya penipuan cyber seperti penipuan pekerjaan, penipuan pinjaman dalam talian, dan perjudian. Terdapat beratus-ratus mangsa sindiket, jenayah penipuan, tawaran pekerjaan di luar negara yang telah dilaporkan. Berikan pendapat Anda, apakah sebenarnya punca berlakunya perkara ini dan bagaimana kita untuk mengatasinya daripada berulang? 2 minit berulang. Terima kasih pengacara majelis dan Syamil. Terima kasih juga kepada yang datang di sini di sini. Macam yang saya jawab tadi, saya tercampur-campur sebanyak bahasa Melayu sama Dusun. Jadi saya harap kamu paham lagi ya. Ya boleh dua. Jadi pendapat saya nafoma begini. Kalau tidak mau kena tipu macam skema lah yang penipuan macam dari luar negara itu, kalau ada nomor yang melen-len call kita kan, janganlah kita angkat. Biarpun kawan-kawan ya, bukan kawan ya, jangan aja angkat. Sebab itulah salah satunya tuh. Bila kamu angkat tuh, sana juga ada orang jawabnya. Begini, begini, begini. Terus orang jawab, belum minta nomor rekon bengong. Terus lo masih tawaran lagi om. Terus lo datang ke luar negeri, tiba-tiba ada penga, kan ada jual. Jadi pada pendapat saya penga, kepada orang di luar sana, kalau kamu tinggal dalam nomor yang kamu kena kolong-kolongan, janganlah kamu angkat. Sebab-sebab kenapa? Itulah, jangan sesekali apa gitu, jangan pernah percaya sama orang. Begitulah.
terima kasih. Itu siapa? Terima kasih untuk Eric Junior Joy, saudara daripada Junior Joy, wakil daripada daerah Tambunan, saudara Joy. Apa kabar saudara Johnny Frida? Kabar baik, betul-betul kau punya suara DJ itu telah membuatkan kau marah di peringkat akhir. Hai, semua. Tidak sangka lah, kan? Ya. Lepas itu kau jadi DJ, kan? Boleh juga kalau dari segi lah. Kalau dari segi ini, aku juga biasanya bagi pendengar siapa yang ingin mencari seorang penyampai radio, mungkin kita mungkin boleh cari si saudara Johnny. Jadi Johnny ya, jadi berlalu mengucapkan syabas tentang yang kena anda kena telah percaya untuk marah yang peringkat akhir top 7 keselamatan perasaan Johnny sekarang ini macam mana masuk top 7? Sudah kau sangka ataupun macam kau tak tahu? Jujur saja? Sejujurnya saya tidak sangka lah, sama saya memang nervous sebetul lah. Oke. Okay. Disebabkan keputusan itu ada nama saya, jadi saya betul-betul bersyukur dan berterima kasih lah. Kalau teman penonton, kita akan lihat di majlis. Jadi itu lah, buka saya teman. Betul. Jadi alang-alang kita sudah berada di sini, kasih pemandang sejarah, teman-teman. Oke, semua saya siap begitu guys. Oke, okay. Alright. Soalan yang telah dipilih oleh saudara Joy Nielfrida daripada daerah Tambunan adalah nomor 5. Betul? Oke, okay. Soalannya berbunyi seperti ini. Hari Penyu Sedunia, Hari Penyu Sedunia disambut setiap 23 Mei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perlindungan penyu dan pemeliharaan ekosistem marin. Sekiranya ada diberikan tanggungjawab untuk membantu mencapai objektif ini, jelaskan program-program yang akan anda laksanakan. Sekali lagi, Hari Penyu Sedunia disambut setiap 23 Mei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perlindungan penyu dan pemeliharaan ekosistem marin. Sekiranya anda diberikan tanggungjawab untuk membantu mencapai objektif ini, jelaskan program-program yang anda akan laksanakan. 2 minit bermula sekarang. Terima kasih kepada pengacara majlis Adam Samuel. Dan selamat petang semua. Oke. Harap kamu terhibur lah dengan kesempatan tadi. Oke. Ini adalah jawaban saya berdasarkan kepada soalan itu. Sekiranya saya dibagi mandat untuk menjayakan pemeliharaan penyu ini, saya akan mewarwarkan di media sosial tentang pemeliharaan penyu di kepada masyarakat lah. Dan kedua, saya akan menyahut ini caparan, contohnya macam ini pemeliharaan penyu ini kita kasih share kepada semua rakyat lah, maksudnya nih yang kita kena membersihkan ini laut lah, supaya ini ekosistem kita stabil lah. Lepas itu kedua, kita akan promote ini bila sudah ini pemeliharaan penyu sudah stabil kan, jadi kita akan mempromosikan pelancongan lah kepada seluruh dunia lah. Jadi akan datang semua pelancong-pelancong asing ke Sabah dan kebaikan dia meningkatkan pendapatan warga Sabah lah untuk kita, dan juga meningkatkan image negara kita, apalah negeri Sabah kita. Itu saja jawaban saya, sekian terima kasih. Baiklah, saudara Lex Serinus Harris, kita berjumpa lagi, tanya yang diucapkan Fosiko Wan Samir. Jadi Lex, saya mau tanya kau lah, macam kau tahu-tahu sudah ini masuk top 7 ataupun macam kau tidak sangka, kau macam mana? Hai, persiapan apa kain juga ya. Fosiko kembali juri, ini kita ingat itu menahan tidak persiapan tadi tidak peringkat di sebagai top 7. Sebab itu, hei, untuk bagian bertanduk di kadau untuk 2000 open lalu ngapain Oswa top 15 itu lebih pemain dan comeback stronger kan, oke? Comeback stronger, kalau sendiri silap
7 order. Betul. Untuk pengetahuan saudara Lexter, pada tahun 2016 apabila saya ikuti pertandingan persekapatan, saya juga mewakili KDCA Johor. Jadi harap-harap kemenangan berada di pihak mereka yang buat terbaik, termasuklah KDCA Klang Valley pada hari ini. Jadi adakah saudara Lexter sudah bersedia? Maka saja menentu. Alright. Sekiranya saudara Lexter sudah bersedia, saya akan mulakan soalan yang telah dipilih. Soalan yang dipilih ialah soalan nomor 1 berbunyi seperti ini. Sekiranya anda dipilih menjadi duta Miss Terkabatan untuk mempromosikan kesejahteraan hidup antara manusia dan alam sekitar, apakah program dan langkah-langkah yang akan anda jalankan untuk mengurangkan impak negatif manusia terhadap alam sekitar yang boleh membantu pemeliharaan alam sekitar? Sekali lagi, sekiranya anda dipilih menjadi duta Miss Terkabatan untuk mempromosikan kesejahteraan hidup antara manusia dan juga alam sekitar, apakah program dan langkah-langkah yang anda akan jalankan untuk mengurangkan impak negatif manusia terhadap alam sekitar yang boleh membantu pemeliharaan alam sekitar? 2 minit bermula. Posiko Umar Kepala Bus Alpayan dan Samir. Om sisipanku mantap iti pembuhan tanda petingan. Sekiranya dakalan toyoku untuk the Mr. Kamatan iti. Om open kain dakalan tengah negari pemoyan iti dan pemogumpi iti dan pemogunan sorry di toko. Memang pemogunan no kita tako iti komunikangan i no kita tako kosuang negi iti berita. Kosuang negi iti dan media sosial pengikuran iti dan pemoyan the pemogunan dan sorry di toko. Iti dapat tinggal pengkuro atau pembagapi iti komunian dan kokaban ginawa toko. Komunian dapat tinggal dan kesedaran dan toko. Maya negi dan kipi. Wan saya nak dan kipi. Teko program dan pembagapi iti dan pembangunan sore ini toko. Omik kedua dapat tinggal kos toko dulu toko ngawi. Okan okan dan Mister Kamatan nu aku ingat. Orang salah kulur bagia. Komunian negi dan pemerintahan iti negi jen NGO. Komunian dengan toko. Omongnya teko orang salah kulur. Masiti dan elaan pengguna toko memegang pik itu dan pembangunan sorry di toko kami ini. Sebab tu, saya memang memiliki komponen itu dan pembangunan sorry di toko itu dan bagian pembangun kita toko kumada sukor melakukan toko kami pengguna saya nombor tahun abantalan, dua nombor tahun abantalan di pokok tungkus kumada kumulakan waktu toko kami itu mengisikan toko bagian kita bandingan kami dan tahapan ini dan bagian kita toko untuk sukor melakukan toko. Om Irini dan mantap demo. Saudara Tommy Gideas, tahniah diucapkan kepada anda. Perasaan bagaimana? Sangat gembira. Sangat gembira kan? Jadi tadi Tommy merupakan peserta yang paling last, yang paling dia tapi tidak bermakna. Tommy tidak bagus ataupun yang terbaik atau teman yang terbaik itu in no particular order, okay? Jangan kau rasa tertahan. Okay, jadi Tommy semua tadi sama kau lah kan? Ini merupakan kali pertama Tommy mengikuti pertandingan persekapatan. Betul. Sekaligus Mara ke peringkat yang terakhir yaitu top 7 kesempatan jadi Tommy rasa macam mana? Perasaan Tommy pada hari ini sekarang ini? Saya rasa memang ini tujuan saya berhabis mau sampai sini sebab objektif saya ikut untuk join ini MRT adalah untuk mempertabatkan dan kasih naik tidak punya ego pelancongan. Jadi target saya memang sebenarnya mau sampai sini. Tadi si Tommy cakap mau sampai sini. Adakah sampai sini sahaja ataupun ingin menjadi juara? Tidak. Hah? Memang mau jadi juara. Mau sampai juara. Sini saja. Mau jadi juara. Semoga kejayaan milik saudara Tommy Gideas. Jadi si Iqbal. Jadi adakah saudara Tommy sudah bersedia? Sudah. Ada satu lagi soalan yang sudah bersedia ya. Oke. Soalannya berbunyi seperti ini, Tommy.
Jarang sekali kita mendengar makanan tradisi seperti boso dan tuhau menjadi pilihan pasangan kekasih anak muda untuk merayakan hari penting seperti Valentine's Day dan ulang tahun. Sebaliknya, mereka akan pilih makanan tradisi masyarakat Jepun dan Korea seperti kimchi dan sushi. Sebagai anak muda, mengapa pilih kimchi dan bukan boso, sedangkan kedua-duanya digeram? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bincangnya. Sekali lagi, jarang sekali kita mendengar makanan tradisi seperti boso dan tuhau menjadi pilihan makanan pasangan kekasih anak muda untuk merayakan hari penting seperti Valentine's Day dan juga ulang tahun. Sebaliknya, mereka akan memilih makanan tradisi masyarakat Jepun dan Korea seperti kimchi dan sushi. Sebagai anak muda, mengapa pilih kimchi dan bukan boso, sedangkan kedua-duanya diberam? Kalau bukan kita, siapa lagi? 2 menit bermula. Terima kasih, Adam Syamil. Bagi jawaban untuk saya, pandangan saya adalah sebenarnya kalau saya sepatu awal sama boso. Tetapi kenapa orang pilih kimchi sama apa kita itu? Sama itu sushi kan? Sushi. Ya. Sebenarnya kenapa? Salah satu dia, sebenarnya ini tuhau dengan ini boso sebenarnya ada pasaran yang sangat besar. Namun ada pengusaha-pengusaha di sana yang belum berani mau kasih intentional dia, kasih keluar, kasih tujuh sama orang. Betul atau tidak? Sebab orang-orang muda sekarang kenapa dia mau beli kimchi sama sushi? Sebab dia branded lah. Orang bilang jenama. Ya. Jadi kita bilang di sini sebenarnya kita masih ada peluang untuk kita kasih tunjuk. Kita punya makanan dari sini sama di perang. Nah, dua-dua pun sama di perang. Dua-dua pun mentah. Apa kita takut? Siapa yang ada peluang ini sama si Tomo? Kita kasih intentional ini kita punya masakan dari sini. Sama. Satu lagi, anak-anak muda, saya tahu kamu semua nih orang bilang kamu mau ikut tren kan? Apa kata kamu pergi tempat sana ikut pelancongan orang bilang giling-giling kan? Bawa semuanya kamu, jangan lebih-lebih bawa saja pergi giling-giling. Kamu tren kata, kasih tren itu tuhau sama boso, pastikan ada nasi sama lada. Jadi, saya mau. Saya percaya banyak yang senang anak-anak muda sekarang sudah berani tampil untuk menjadi pengusaha kecil. Jadi apa kata kamu guna ini produk kita yang ada untuk kasih naik ya, kasih keluar, kasih tahu orang kita pun ada mak. Jadi itulah jawaban dari saya.